بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله، semoga kita semua dalam lindungan Allah dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, di sini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana cara mereduce atau membuang atau mengecilkan suara noise pada audio. Di sini biasanya saya lebih fokus kepada audio pengajian ya. Karena pengajian itu biasanya diambil di indoor, dan di indoor itu noise-nya bisa datang dari kanan, kiri, depan, suara bising. Nah, seperti itu bisa dari kipas angin, bisa dari AC ya, atau dari lainnya. Jadi suara yang kita tidak inginkan berada kadang mengganggu suara narasumber itu atau suara ustadz itu begitu mengganggu. Baiklah, di sini kita mungkin semua sudah tahu cara menggunakan aplikasi, atau yang saya pakai ini adalah aplikasinya bernama Audacity. Langsung kita buka aja aplikasinya, seperti inilah tampilannya Audacity. Ini aplikasinya gratis, bisa di-download di websitenya Audacity, yaitu www.audacitytim.org ya. Di sini disediakan gratis dengan segala fitur yang ada, semua open. Jadi filenya itu sangat sedikit, sangat kecil sekali, yaitu 21,3 MB ya. Tinggal kalian on the way atau browsing di Google, buka browser, ketik www.audacitytim.org, download dan install. Cara installnya pun mudah, bahkan ada disediakan fitur bahasa Indonesia. Lalu kita ambil contoh suara yang sebentar. Sedikit apa aja yang punya, apa aja kelebihan yang dimiliki oleh Audacity. Sangat banyak sekali di sini. Termasuk merekam suara ya. Record new track. Nih saya contohkan. Halo halo 123 123 tes 123. Suara dicoba. Oke, kita tes. Halo halo 123 123 tes 123. Suara dicoba. Nah, ini kan ada noise-nya juga ya. Nih. Nah, itu noise. Nah, di sini kan yang mau saya fokuskan adalah audio pengajian, jadi bukan ini ya, kita hapus dulu. Adapun audio pengajian yang sudah saya siapkan, ini nih, Ustadz Firanda, Kaidah Fikih, ya. Ini noise-nya begitu besar, bisa didengar. Kita coba dengarkan suara noise-nya. Itu yang di bagian depan. Kita coba suara noise yang di vokalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, seperti itulah. Oke, langsung. Bagaimana caranya untuk mereduce
audio atau noise-nya di dalam sebuah audio. Untuk langkah pertamanya, kita harus menseleksi dulu sampel noise-nya. Ya, seperti ini. Di Audacity langsung kita masuk efek, ya, pilih noise reduction. Kalau di Adobe Audition kita tinggal Ctrl Shift P untuk mengambil screen capture noise-nya, ya kan? Di sini lebih mudah sebenarnya. Langkah pertamanya kita seleksi. Setelah seleksi kita masuk efek, cari noise reduction, get noise profile. Oke. Langsung kita seleksi semuanya. Ketik Ctrl A. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke noise reduction. Di sini standarnya kita mulai dari nol. Kita preview. Terdengar sekali ya noise-nya ya. Kita naikkan ke angka 20. Sudah berkurang, kita naikkan lagi 35. Oke. Sedikit. Saya rasa cukup ya 35 ini ya. Sensitivity-nya mungkin dari 6 ke 7. Smoothing band-nya kita masukkan ke 8 saja cukup. Oke, selesai. Kita klik OK. Proses nanti frekuensi noise-nya ini akan berubah menjadi garis. Berarti noise-nya yang kita hilangkan berhasil. Lalu kita dengarkan suara noise-nya lagi. Tidak ada ya. Langsung kita masuk ke pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Selesai. Lalu langkah berikutnya kita bisa otak-atik dikit. Nah, di sini kan kita nggak perlu biar langsung ya. Kita hapus saja noise-nya ini. Dengan cara diseleksi, terus kita scroll dulu ini untuk seleksi, untuk mengecilkan ini ketik Ctrl lalu scroll mouse ke atas ke bawah. Ini langsung masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kita hapus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Cuman ada suara kayak gitu ya. Kita jangan lupa kita masukkan 3 fungsi, normalize, EQ dan compress supaya suaranya lebih crispy lagi, lebih gurih. Lebih enak didengar. Caranya kita seleksi semuanya. Masuk ke normalize dulu boleh. Langsung aja di OK. Setelah itu kita masuk ke EQ. Kita tinggal pilih mau seperti apa. Bassnya dibesarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara gitu ya. Bass cut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita naikkan dikit bassnya untuk ngilangin suara yang mengganggu tadi gitu ya, kayak distor gitu, suaranya distor sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Yang ketiga kita masuk ke kompresor. Kompresor kita pilih default.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, release time-nya kita buat 2,5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup noise floor-nya 40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa Tambahin lagi satu efek, yaitu limiter. Nah, ini kalau untuk di indoor ya, insya Allah sih mudah ya untuk membuang noise-nya ini ya. Tapi kalau untuk di outdoor ini yang agak susah memang, karena terlalu banyak noise yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pas. Kalau ini kegedean pakai envelope nih. Fungsi envelope tuh juga mengecilkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa udah cukup ya. Lalu kita simpan export to MP3. Ini yang asli ya. Belum diberikan efek apapun. Hasil reduce noise audio pengajian. Apa aja sih file name yang kita mau, terserah. Standar quality kita bisa pilih di sini, makanya lengkap untuk Audacity ini. Kita save aja ya, nggak usah diisi sudah. Kita bandingkan suaranya yang asli. Besar kali noise-nya. Inna amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, kita masuk ke yang sudah di reduce. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah raksasa dalam masalah fikih. Dan sebagaimana kita ketahui namanya kaidah. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.